Sebelumnya, saudara, terungkap video yang diduga merupakan transaksi suap yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Provinsi Lampung terkait pembangunan beberapa proyek di Lampung. Dugaan suap yang dilakukan pejabat pemerintah Provinsi Lampung ini mencapai 14 miliar rupiah yang diduga melibatkan Gubernur Lampung. Namun Gubernur Lampung mengaku tidak terlibat. Tadi malam ini kepala dinas yang jelas tahu Gubernur. Saya minta jadi mengatakan kan Pak Gubernur sudah tahu ada orang saya di situ. Kan sudah tahu. Urusan dengan hal yang seperti itu terkait sampai ketika nama saya ya, sudah videonya Pak berkali-kali menyebut ya, itu pimpinan ya. Sama pimpinan-pimpinan atas itu ya, itu yang saya nggak terima sama sekali dan satu rupiah pun nggak ada ya kan, jadi makanya saya nggak ada urusan ya. Silakan itu menjadi ranah dan itu kan menjadi pemeriksaan dan itu ranah inspektorat. Betul, ya kan, jadi saya sangat mendukung untuk dilakukan penyelesaian dan mudah-mudahan tidak berhenti di sini.